Halo, jumpa lagi dengan saya Bima Indra Gunawan. Di video kali ini saya mau unboxing nih guys. Barang yang mau saya unboxing ini kecil guys. Ya jadi ini barang ini ya. Jadi masuk dalam kategori peralatan komputer ya, pendukung komputer tapi bisa juga elektronik ya gitu ya. Elektronik enggak juga ya, itulah pokoknya. Ya nama barangnya adalah nih SanDisk ya, SanDisk OTG 64GB USB Type-C Ultra Dual Drive Bone Navy Blue. Nah, sebelumnya kan saya pernah tuh unboxing yang kayak gini juga, tapi giganya kalau saya cuma 32GB guys, ini 64GB. Ya kenapa saya beli ini? Karena saya butuh. Jadi yang storage yang 32GB kemarin tuh udah kepake ya, jadi penuh. Nah, beli lagi untuk nyimpen data berikutnya. Oke, nah saya buka aja ya. Jadi kenapa saya beli ini juga? Karena gini guys, model ini tuh SanDisk OTG. Jadi kita bisa dengan mudah memindahkan data dari handphone kita ke dalam flash disk. Nah, flash disk bisa komputer gitu guys. Jadi makanya saya beli ini. Jadi daripada saya beli flash biasa ya, nyaman USB biasa gitu doang, dengan saya beli ini, jadi bisa dipakai buat mobile ya, namanya juga on the go ya, on the go dimana-mana pergi kita bisa pakai. Jadi harus saya ngerekam video pakai handphone ya kan, terus oh handphone penuh storage nya ini colok handphone, pindahin datanya, udah tinggal hapusin di handphone, jadi punya storage lagi di handphone ya, punya memori lebih gede lagi gitu. Nah tapi guys ya, sekalian saya review juga ya, pengalaman saya pakai SanDisk on the go ini, saya cukup puas ya. Tapi gini, kalau untuk puas jujur kita harus install aplikasi bawaannya dia guys ya. Jadi nih ya, jadi di dalam apa ya, di dalam sih, dalam artinya gini, di dalam Play Store ya ada aplikasi namanya nih ya, SanDisk nih SanDisk Memory Zone. Nah, ini lambangnya gini guys. Nah, jadi itu interface program buat transfer datanya. Memang sih kayak Windows Explorer-nya gitu, tapi ya udah karena bawaannya dia SanDisk jadi lebih enak guys. Jadi begitu colok flash-nya di handphone kebaca langsung bisa kita pindah data dan sebagainya. Jadi nah nih sekali lagi ya penampakannya tuh ya, warnanya cakep guys ya, biru ya, warna kan hitam ya, SanDisk ya, Android ya, dual drive go USB type C. Kenapa dibilang dual drive? Karena dia inputnya ada dua guys, ada type C ya nih ya, type C, dan juga ada USB biasa ya, USB apa sih, iya USB biasa, gimana sih lu, USB type A apa type B gua lupa ya, mungkin type A mungkin ya. For smartphone, tablets, and computer ya. Kenapa bisa buat smartphone, tablet, dan computer? Karena Type-C-nya tadi ya, dan juga USB-C tadi. Jadi punya ada dual drive, dual input ya. Oh benar, Type A ya. Jadi USB 3.1, Type A dan USB Type C ya. Oke, nih ya. Dari komputer ke flash disk, terus bisa ke handphone dan sebaliknya ya. Atau ya, mentransfer file dengan cepat ya, dan juga untuk menghapus semua data di sini juga cepat ya, high speed USB 3.1 up to ya sampai dengan 150 MB per second ya transfer datanya, keren kan, jadi sangat-sangat cepat ya. 64GB, warnanya biru SanDisk. Oke, untuk belakangnya ya apa sih, Windows 7 bisa ya, ini compatibility-nya Windows 7 bisa, Windows 10, Mac OS X, oh bisa di Mac OS juga guys ternyata, baru tau gue ya. Oke, compatible with most Android pasti ya, tinggalin saja tadi yang pegang SanDisk Memory Zone, langsung enak transfer datanya dan sebagainya. Oke, tuh ya, jadi kemasannya baliknya seperti ini ya, cakep ya guys. Oke ya, saya buka dulu ya. Nah, ini saya buka aja ya, ini kemasannya bener-bener gini guys ya. Nah, saya beli ini di official store SanDisk guys, jadi ya emang sih ada di toko-toko lain, cuman ya udahlah biar jaminan banget dia ori dan sebagainya, gue milih beli di official store-nya aja ya. Ada hologramnya tuh ya, ini hologramnya ya, bukti ini asli mungkin ya, pasti lah lebih official store segala macam ya. 5 tahun garansi ya, tapi gue rasa sih kalau main flash disk bisa lebih dari 5 tahun guys. Gue pernah punya flash disk sampai sekarang masih ada, udah lebih dari 6 tahun masih bisa ya, jadi flash disk sebenarnya garansi seumur hidup. Oke, ini saya buka, ini bukanya agak susah guys, ini tipis gini terus ini kan bukanya guys. Oke, saya agak lupa cara bukanya nih, apa saya klep aja, oh digunting guys ya, digunting deh ya, terus digunting, saya pakai cutter dulu ya. Nah ini ya, tuh gua potong pakai cutter aja deh. Ya. Ah. Oke. Okay. Wow. Waduh. Kabelnya enggak pas kok, guys. Oke. Nah, ini udah gua potong ya, tuh. Kita buka tuh enggak? Oh benar tuh gitu ya. Ya tuh saya ambil guys ya, nah ini dia guys ya, ini saya taruh ya tuh. Ini dalam kemasan plastik ini ya tuh. Ya ini plastik jadi mesti di clap lagi nih guys, open nih, ada open, opennya tuh
ya, open ya, kelihatan nggak? Jadi mesti dipotong lagi bagaimana guys? Oke sih nggak sih guys ya. Ya gitu. Oh, diklep doang guys, diklep karyanya agak susah nih kelihatannya. Jadi diklep. Nah, lah nggak juga. Oh ada tipis-tipis, tipis banget ya, udah gue ini aja ya, kuat. Nah ini, nah tuh ya, nah ada guys. Kecil banget kan guys ya, kecil banget. Oh, ini bisa langsung nyelok handphone guys ya. Yang handphone punya Type-C ya bisa. Kalau nggak salah ada juga versi kayak begini, cuman yang micro USB ada juga. Cuman ya karena handphone gue Type-C, udah gue beli yang Type-C aja. Oke, Sandi warna campur saya biru. Ya, kecil banget guys, mungkin cuma sekitar 5 cm kali ya. Ya, Sandi. Ya, ini Type-C. Ya. Belakangnya begini ada apa nih, gue nggak tahu nih. Buat apa. Oh, ini buat sendi aja, sendi ya. Keterang. Nah, ini buat yang USB Type-A. Nah ini kan biru nih guys ya. Nah kalau biru gini nih berarti udah generasi USB yang ketiga guys. Jadi lebih kencang ya. Tadi dibilang kan 150 Mbps ya. Tuh. Oke. Okay. Nampakannya seperti ini aja. Ya nggak usah ribet-ribet ya. Set. Kalau begini ke handphone. Set. Gini ya ke PC. Set. Nah itu udah sama dari gue ya. Cukup sekian aja. Apakah ini recommended? Sangat-sangat recommended guys. Karena gue udah punya yang 32GB dan gue sangat puas dengan performance dari SanDisk ini. Didukung dengan app-nya dia yang dibuat di handphone. Jadi SanDisk Memory Zone. Kita proses transfer data lebih cepat, copy paste segala sebagainya ya. Kemudian untuk ngeliat file juga lebih cepat ya. Jadi ya udah beli aja. Kalau minat bisa cek link pembelian di description box tergua taro ya. Itu official store-nya, jadi bisa cek aja apakah ada warna lain ya. Kalau nggak salah sih ada sih guys. Kalau nggak salah kuning apa biru atau abu-abu itu gua lupa ya, atau hitam. Yang pasti hitam ada ya, atau putih saya gua lupa, tadi cek aja di link-nya. Ya, selamat membeli, oke. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya supaya saya bisa subscribe balik. Kita tukar-tukaran konten. Komentar boleh, share juga boleh. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Protokol 5M tetap dijalankan. Semoga corona segera berlalu. Sampai ketemu lagi, dadah.